Menyaksikan M-Pop bersama dengan saya, Hani Fazil. Alright guys, today kita nak lepak dengan orang-orang yang Hani suka tengok dekat social media sebenarnya. So, Hani macam sastrak sikit lah. Tanpa membuang masa lagi, jom kita berjumpa dengan diorang. Ada dua wah kat sini. Kita ada Aku Arifin dan juga Najwa Latif. Hai. Kita sastrak lah. Okay, Najwa Latif dengan Aku Arifin. Welcome to M-Pop. Korang ada lagu baru. Lagu bersama. Betul. Tak kisah pun. Betul. Tapi Hani kisah ni nak tahu ni. Najwa Latif, lama dah kita tak dengar cerita. Tiba-tiba buat comeback dengan lagu ni. Cerita sikit pasal lagu Tak Kisah Pun ni. Ini kita kisah. Lagu Tak Kisah Pun ni composed by kakak saya, Ika Latif. Adik saya, Irma dan juga saya. Untuk lyricist pula, kami bersama. Yang kami gelar diri kami LG dan juga Aqua Arifin. Lagu ni sebenarnya niat asal dia kita orang buat sebab just message dia adalah untuk hargai semua orang yang ada keliling kami. Tapi sebenarnya lagu ni boleh tengok daripada banyak angle. Kalau kita dengar lagu ni untuk diri kita, dia boleh jadi macam self love punya kind of song. Kalau kita dengar lagu ni dengan partner kita, macam menghargai partner kita dan sebagainya lah. Kalau keluarga, keluarga lah, kawan-kawan, kawan-kawan macam tu. Official music video pun kita orang dah buat. Dan official music video ni directed by Aqua Arifin sendiri. Untuk lagu Tak Kisah Pun ni. So arrangement pun Aqua Arifin yang buat. So semua benda sebenarnya untuk lagu ni sebenarnya dia projek yang secara tiba-tiba kami buat. Tiba-tiba lah, tiba je. Baik. Tahu-tahu dah ada. Tahu-tahu dah 1 juta views tadi. Terima kasih. Dia macam lemah lembut je dia jawab kan. Cuma kena bangga sikit 1 juta views tu bukan senang nak dapat tau. So kita nak tahu juga macam Aqua senyap je kat ujung tu. Macam takut-takut ke? Takut-takut. Aku pula dia takut. Janganlah takut. Dia tak makan orang lah. Yuk. Tak, kita nak tahu juga macam mana boleh terjebak dengan kolaborasi ni. Kita tahu lagu ni tiba-tiba sahaja muncul. Tapi macam mana tercetusnya kolaborasi? Maybe aku boleh jawab. Dia bermula dengan Najwa post version yang pendek dekat YouTube. Dekat YouTube. Acoustic bukan pendek. Versi yang raw. Yang raw. Lepas tu Aqua pun decide untuk remix kan lagu tu. Lepas tu dan dapat respon yang baik. Lepas tu bawa pun kontak aku cakap boleh kalau dia interested di sudi kita keluarkan lagu ni secara rasmi. Kira tak disuruh lah awak buat aje apa macam remix tu. Itulah ni suka apa miau-miau macam miau. Manja macam miau-miau macam kucing miau. Itu I suka. Okay guys, kita nak bagi keadaan kat sini panas sikit. So korang ready ya? Aku dah pakai baju sejuk semua okeylah kan. Lepas ni korang sebab kita ada segmen soalan panas. Apakah soalan panas untuk mereka? Dah panas ni. Ambillah korang. Okey, soalannya. Ding, 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 ding. Okey, untuk Wawa. Struggle jadi penyanyi punca Najwa sambung belajar. Yelah, one time kita tengok awak senyap je. Lepas tu banyak kot mungkin competition. So, apakah komen anda? Okey, komen saya adalah sebenarnya menyanyi ni adalah hobi saya. Priority saya would be saya punya pelajaran dan juga cita-cita saya sebagai seorang pensyarah. So saya utamakan iaitu dulu, menyanyi ni ada rezeki, kita usahakan. So alhamdulillah sekarang saya dah habis belajar. Saya rasa saya boleh fokus sekejap untuk menyanyi. Tapi saya tak hilang pun sebenarnya. Tiap-tiap tahun saya je keluarkan lagu. Cuma orang je yang tak sedar mungkin. Betul. And then dia jarang-jarang mungkin sebab itulah kan. Tapi dia rajin buat cover. Kita suka tengok. Untuk aku apa kita ada soalan dah. Awak jangan ingat awak terlepas ya. Ingat yang terlepas ni. Kita ada soalan panas untuk awak. Alamak. Asal gambar ni. Aku penyanyi auto-tune. Siapa cakap dia nyanyi auto-tune ni? Siapa yang cakap tu? So, kita dengar lagu aku macam ada unsur-unsur auto-tune sebenarnya saya tanya. So, memang dia penyanyi auto-tune je ke macam mana? Saya letak auto-tune bergantung pada karya tu sebab kalau dalam muzik hip hop, auto-tune tu lebih digunakan sebagai macam sauce lah kira. So dia bukan membetulkan, dia meletakkan satu vibe. Jadi vibe lah. Sebab tu kadang-kadang saya suka letak lebih, kadang-kadang saya suka raw.
Jadi saya tak kisah kalau orang cakap saya pakai auto-tune. Tak kisah sebab dah memang mengaku lah. Memang pakai. I pakai auto-tune, ada masalah? Sebab, ada auto-tune bersebab lah. Tapi dia nyanyi live sedap. Ayah dah kat sana lah. Itu dia punya soalan. Itu soalan untuk korang. Yang ini pula, kita ada soalan untuk penonton sebabnya ada hadiah nak diberikan. Kenapa nak bagi botol lain ni? Okey, ini adalah tumbler yang saya rasa dia deserve a new owner. Jadi, saya akan bagikan kepada orang yang mampu menjawab soalan yang saya berikan. Okey, apakah soalannya? Soalannya adalah, namakan satu buku yang ada dalam official music video saya dan Aqua Arifin. Yang penting bukan muka buku, ya? Bukan muka buku. Okey, jawapan dia korang letakkan dekat Instagram kita orang @mpopmy. Komen je dekat bawah video di mana ada Aqua dan juga Najwa Latif. Lepas tu, Aqua boleh menang lah tumbler ni. Cik khas untuk korang. So, make sure you follow us on Instagram @mpopmy. Sekejap lagi korang boleh perform untuk kita, kan? Boleh. Siap, saya bagi lagi soalan panas tau. Korang boleh tengok extended version M-Pop dekat Tonton dan juga tengok ulangannya di TV 9. I'll see you guys again. I'm Hani Fazil. This is Najwa Latif and Aqua Arifin. Bye-bye. Hai, assalamualaikum semua. Dari ratu bayi raja, jaga-jaga bila mata-mata jadi kata-kata dari mata hati. Bila mata hati mula kata-kata, semua kata-kata bisa makan hati. Okay, hari ini Sofia nak kongsikan dengan penonton M-Pop 3 hadiah yang paling bermakna Sofia pernah dapat. Hadiah yang pertama yang Sofia sangat terharu adalah Al-Quran for Muslimah. Dalam circle aku semua. Hadiah yang kedua adalah frame. Hello. Dan yang ketiga adalah backpack. Comel kan? Bagi tahun ni, apa yang selalunya Sofia bawa? Buku, perfume, macam Sofia sentiasa suka bawa lagi. Makeup bag. And benda yang paling penting sekarang ni adalah sanitizer. Card. Last but not least adalah kunci kereta. Thank you guys. Dengan seri baju pun, dengan sini aku kata aku tak.
cakap dekat engkau over the phone. Listen babe, I'm so proud to call you my own. Tudu tudu tudu.